السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير كيف حالكم أيها الطلاب والطالبة الرحيبة في هذا اليوم أنتم بخير الحمد لله رب العالمين نرجو الله تعالى أن تعالى أن يعطيكم الصحة والسلامة والنجاح أمين أمين رب العالمين Tayyib syukran ala khusni thimamikum ayatul abad talibat ala hibba Nastamir dal sanad lugu al-arabiyah Kita lanjut pelajaran kita Soqatim Soqatim ilaikum Fi hadil fursa Anil madah Aqsa mul kalimah Saya akan menyampaikan materi Tentang macam-macam kalimah Tayyib al Tongkosimu ila kismain, dia akan dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan ma'rifatu, ma ma'rifah. Atau di dalam bahasa Indonesia sering kita sebut dengan uh, kata benda yang sifatnya khusus, tertentu, sudah khusus. Sedangkan yang kedua, nagirotun atau an ini adalah isim nagiroh atau kata benda yang itu sifatnya masih umum belum khusus type nah sekarang uh, apa itu ma'rifah bahwa ma itu ma'rifah mama yam nakira eh uh, kita ikuti pesan-pesan berikut ini type Ma'rifatun atau kata benda yang disebut dengan ismul ma'rifah atau isim yang mempunyai arti Uh, ma'rifat atau khusus itu apa? Makna yang dimaksud di sini adalah Ma'talla ala Yaitu kata benda atau isim uh, Isim ma'rifat yaitu Mempunyai makna yaitu isim ma'talla Isim yang menunjukkan ala fatin mu'ayyanin Arti uh, sesuatu mu'ayyanin yang sudah khusus fatin atau yang sudah khusus ya. Jadi kaya ada kata benda yang bimakna sudah khusus itu maklum khusus itu disebut dengan ismul ma'rifat atau disebut dengan ma'rifatun isim ma'rifat. Nah, sekarang penjelasannya apa itu isim ma'rifat? Tambahannya ciri-cirinya apa? Fiha al, fiha alif dan al. Mitru al kitabu. Al-Masjidu Kemudian al, al maktabu, Kemudian Mungkin Al-Musalla Al-Qalamu dan seterusnya Jadi yang uh, Ciri-cirinya adalah biasanya Isim tersebut itu ada diawali dengan Al, contohnya Al-Kitabu Ini berarti buku itu Itu yang sudah khusus Al-Masjid itu, Masjid itu, Masjid yang khusus, yang sudah jelas, tidak umum maksudnya. Kemudian ada yang namanya mungkin Al-Qursiyu, Kursi itu, jadi Kursi yang sudah jelas. Kemudian ada lagi kemudian Al-Maksofu namanya, dan itu ada Kantin itu. Kemudian dan seterusnya. Jadi semua isim yang ada alnya ya, itu disebut dengan isim ma'rifah. Itu menunjukkan, madhala ala fatin mu'ayyanin, yang menunjukkan terhadap sesuatu yang sudah khusus. Bentun? Alhamdulillah. Nah sekarang, yang kedua, sanian. Nakiraton itu isim nakirah itu apa isim nakirah makna hmm. madalla ala ghairi muayyanin yaitu isim yang menunjukkan terhadap sesuatu yang belum tertentu atau belum jelas yang sifatnya masih umum. Dan apa? Laisa al. Di sana visim tersebut, visim nagroh itu tidak ada alnya mislu kursiun, mislu kitabun. Ya, masih kursi umum, kitabun umum. Kemudian madrasatun, ya, sekolahan yang masih umum, sekolahan yang mana masih umum. Jadi belum khusus. Kemudian mungkin ada maksofun. Nah, itu masih umum kemudian ya mungkin matina ton, Tetapi ketika itu ini, sifatnya masih umum ya. Ketika itu dimakrifatkan cukup dikasih al al kita bu makrifat nakirohnya kita pun al masjidu itu makrifat itu nakirohnya masjidun masih umum. Kemudian al madrasatu ini makrifat ketika itu nakiroh kemudian madrasatun kolamon al kolamu kolamon akhirnya nah, kemudian apalagi uh, apa uh, namanya itu masih al, -mu al itu kasih al berarti marifat musola tertentu khusus kemudian musola itu masih umum dan seterusnya dan seterusnya itulah bedanya antara isim marifat berarti ada alnya nakirah berarti tanpa kalau ada ma al itu berarti khusus yang sudah tertentu nah isian tersebut. Kalau nakirah itu tanpa al berarti masih umum. Faham Itu lapor talibat? Uh, ya, itu bedanya. Kemudian ciri yang selanjutnya untuk isim ma'rifat itu adalah fiha itu fatunila ismin ma'rifat yaitu isim yang diidofahkan atau disandarkan kepada isim ma'rifat isim yang sudah khusus contohnya kita buzaitin ini ya jadi frase ini juga gabungan dua kata antara kitab dan zaitin. Jadi kitabun ini, walaupun ini kelihatannya tidak ada alnya, tetapi kalau ini digabungkan menjadi satu kepada isim ma'rifat, zaitin ini termasuk isim ma'rifat karena nama orang. Nama orang itu termasuk isim, isim ma'rifat. Ya, nama, nama orang. Jelas. Semua kata yang jelas itu disebut dengan ma'rifat. Semua kata yang masih umum disebut Nagiroh itu ingat ingat. Ini kita Bu bin berarti kitabnya Zaid. Walaupun kitab pun ini tanpa al itu tetap disebut dengan ma'rifat karena disandarkan dengan Zaidin menjadi frasa menjadi satu uh, kata. Kitab Zaidin kitabnya Zaid. Oke, paham ya. Kemudian ra'isu Pahamannya di sini ra'isul madrasati atau mutirul madrasati. Ini kepala sekolah, ya, kepala nih roisul tanpa al, tetapi di sini disandarkan dengan al madrasati. Al itu kan termasuk isim yang marifat karena sudah ada alnya. Marifat ini juga termasuk isim marifat, uh, termasuk isim marifat uh, roisul madrasati. Ini kolamu Muhammadin, penanya Muhammad kolamu walaupun tidak ada a-nya tetap itu disebut ma'rifat. karena disandarkan dengan Muhammad Muhammadin kolamu Muhammadin ini termasuk isim marifat paham Tentum? jadi ciri khas isim marifat itu ada dua yang pertama ada a-nya dan yang kedua itu disandarkan idofa ila isim ma'rifat yaitu kata-kata atau isim kata benda yang disandarkan dengan isim ma'rifat digabungkan menjadi satu contohnya kita bu zaidin qolamu muhammadin mutirul madrasati kemudian apalagi mungkin apa mutir madrasah kemudian bisa banyak sekali Mungkin ada soful madrasati. Kemudian apalagi mungkin gurfatul naumi, gurfatul mudhakarati. Kemudian mungkin asimatul bilati. Ini semuanya walaupun Uh, ini motifnya, motifnya kata yang pertama yang itu ada tanpa al, tapi ini digabungkan menjadi satu menjadi isim yang makrifat, maka menjadi makrifat juga. Berantem. Tapi Sekarang yang nakirah di samping tidak ada al, itu isim nakirah itu ada lai safiha idofah. Jadi di sini tidak ada idova tidak ada mudhof tidak ada mudhof nilai atau ini ya tidak ada mudhof tidak ada mudhof nilai sekali saya saya sampaikan dengan sekarang bahwa kitab itu adalah mudhof Zaitin mudhof nilai ini namanya idofa kalau sudah idofa berarti itu sudah isim marifat. tetapi di sini kalau lain safia idofa tidak ada mudhof dan tidak ada mudhof nilai tidak ada gabungan dua kata ini disebut nakiroh contohnya seperti kolaman kolaman, madrasatan, atau kolamun, madrasat. Kan cukup satu kata. Sudah alnya, tidak ada alnya dan di sini tidak ada itu Pak. ini maka disebut, ini disebut isim nakirah. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, silakan uh, tawib, uh sekalian Nanti contoh-contoh dari tugas antum semuanya adalah buatkan contoh yang isim makrifat dan isim nakiro sebanyak lima. Isim makrifat lima, isim nakiro lima. Tentu. syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.